Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salam sejahtera, sehat selalu, senantiasa menyertai kita semua. Jumpa lagi bersama Arba Channel di Pesona Pedesaan. Video kali ini saya melihat petani warga dusun Karang Tengah yang sedang menggarap sawahnya, yaitu menggunakan mesin traktor. Yuk sahabat, ikuti terus video saya, masih tetap di Pesona Pedesaan. Sahabat, seperti kita lihat di area persawahan yang ada di dusun Karang Tengah ini memang luar biasa ya, nuansanya itu indah sekali. Seluas mata memandang adalah persawahan yang ada di dusun Karang Tengah, Desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Sahabat, dan ini adalah area persawahan yang ada di dusun Karang Tengah, dan ini adalah area persawahan yang ada di dusun Sukaharja. Ini adalah merupakan sungai perbatasan antara dusun Karang Tengah dan dusun Sukaharja, sahabat. Kami Kang ABG berjuang Kang.
Sahabat, perlu diketahui bahwa area persawahan yang ada di Dusun Karangtenge itu hampir semua sawah itu sudah termasuk persawahan yang dangkal, ya sahabat. Jadi cukup mudah untuk digarap menggunakan mesin traktor. Tidak sepertinya yang ada di persawahan Dusun Sukaharja itu, kebanyakan persawahan yang masih dalam, sahabat. Jadi kalau mentraktor itu harus menggunakan ya mungkin tenaga ekstra, ya, karena membawa mesin traktor itu tidak semudah membawa alat-alat lainnya, apalagi lokasinya itu sulit. Kang, matur nuwun. Matur nuwun, Kang. Nah sahabat, demikian video kali ini melihat petani warga Dusun Karangtengah yang sedang menggarap sawahnya menggunakan mesin traktor. Bila video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.